kamu juga makan nasi. Kamu jangan saja jagoan lawan preman yang gede-gede tiga. Kamu ada mungkin tiga, jangan pada saat itu. Kemenangan berkelah itu gak ada batasnya. Gak bisa sekarang, besok, gak bisa lusa. Gak bisa lusa, lusanya lagi. Yang penting bagaimana dia masuk got, mati, tiga lari. Nah gitu. Pelabuhan Merak di Banten dikenal sebagai salah satu kawasan transit tersibuk, namun seringkali terdengar dengan kasus kejahatan yang cukup tinggi. Dan yang paling maraknya adalah penodongan atau yang biasa disebut pembegalan, terutama di area sekitar pelabuhan atau di jalan-jalan menuju lokasi tersebut. Kejahatan ini biasanya sering terjadi pada malam hari saat kondisi sepi dengan pengendara sepeda motor, truk, atau mobil pribadi yang sering menjadi sasaran mereka. Para pelaku biasanya menggunakan kekerasan secara paksa untuk merampas barang berharga atau kendaraan korban. Meskipun di sana ada patroli keamanan, namun kejadian ini masih kerap dilaporkan sehingga para pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati terutama saat melintas pada waktu-waktu rawan. Dan seperti yang telah terjadi pada Arman, salah satu supir truk yang tewas dibunuh secara brutal oleh para komplotan begal. Dan kasus ini telah sampai ke telinga Sersan Mayor Guntur. Mungkin kalian penasaran dengan peristiwa kejadiannya seperti apa. Mari kita simak ceritanya. Malam itu, hujan gerimis menaburi pelabuhan Merak. Hawa dingin dan suara rintikan air hujan yang menetes jalanan aspal seolah menjadi saksi bisu dari kejahatan yang akan segera terjadi. Arman adalah seorang sopir truk muda berusia 27 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan muatan terakhirnya. Truknya yang besar melaju perlahan menembus gelapnya malam. Arman ini adalah seorang pria sederhana. Ia adalah tulang punggung keluarga, selalu bekerja keras demi ibunya yang sudah renta. Kakaknya, Sersan Mayor Guntur, adalah anggota TNI yang sangat ia hormati. Meski Guntur sering mengingatkannya kepada Arman untuk selalu berhati-hati ketika ia bekerja pada malam hari. Namun, malam itu Arman tetap memilih jalan pintas menuju pelabuhan agar lebih cepat dan tak ingin ketinggalan dari kapal terakhir yang akan membawanya pulang ke Lampung. Namun, takdir berkata lain. Jalan pintas yang ia pilih telah membawa petaka. Ketika Arman melintasi di tengah jalanan yang sepi dan gelap, ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Geng begal pelabuhan yang dikenal sebagai kelompok paling kejam di daerah itu telah mengintai perjalanan Arman sejak ia memasuki kawasan rawan. Andra Sisik Baja adalah pimpinan dari geng begal ini. Mereka sering membegal para sopir truk dan kendaraan lain termasuk pedagang kecil tanpa belas kasihan. Saat Arman tiba di sebuah tikungan tajam, dua sepeda motor mengikutinya dan memotong jalannya. Truknya terpaksa berhenti mendadak. Sebelum ia sempat bereaksi, ada beberapa pria membawa sajam, parang, dan celurit mendekat ke pintu truk. "Hei, kau turun sekarang, atau kami bakar kau di dalam," teriak salah satu dari para begal itu. Arman tahu ia dalam bahaya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan turun perlahan. "Bang, saya cuma sopir. Saya nggak punya apa-apa," ucap Arman dengan nada memohon. Namun, permohonannya tidak dihiraukan. Mereka langsung memeriksa kantong dan dompetnya, tetapi hanya menemukan uang pas-pasan. Kemarahan mereka memuncak. "Berani-beraninya kau lewat sini tanpa bawa apa-apa," bentak Andra pimpinannya sambil menghantam kepala Arman dengan gagang golok. Arman pun jatuh tersungkur, darah mengalir dari pelipisnya. Meski tubuhnya lemah, Arman mencoba bangkit dan berusaha melawan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka memukulinya tanpa henti dan menghancurkan setiap bagian tubuhnya. Hingga akhirnya, di tengah hujan deras, nyawa Arman direnggut secara keji. Pada keesokan harinya, jenazah Arman ditemukan oleh seorang sopir truk lain.
Wajahnya penuh luka, tubuhnya kaku, dan darah telah mengering di sekitarnya. Polisi pun berdatangan ke lokasi hanya bisa mengumpulkan bukti seadanya. Berita duka itu sampai ke telinga Sersan Mayor Guntur yang sedang bertugas di Surabaya. Ketika ia mendengar adiknya dibunuh secara brutal, dunianya seolah runtuh. Ia merasa kehilangan, marah, dan tak berdaya. Di rumah, ibunya menangis tiada henti. Wanita tua itu terus menyebut nama Arman dan tak percaya anak bungsunya telah tiada. Guntur hanya bisa memeluk ibunya, tetapi hatinya penuh dengan amarah. "Kau boleh menangis, Bu. Aku bersumpah akan mencari orang-orang yang sudah membunuh Arman menyesal," ucap Guntur dengan suara bergetar. Sebagai seorang prajurit TNI, Guntur tahu bahwa hukum tidak selalu bisa menangkap pelaku kejahatan seperti ini. Perlu diketahui, geng Andra Sisik Baja adalah nama besar di Pelabuhan Merak. Mereka memiliki jaringan yang cukup luas, bahkan diduga Andra ini dilindungi oleh backing tertentu. Guntur sadar ia tak bisa melawan mereka sendirian. Ia menghubungi dua sahabat lamanya, yaitu Sertu Bagas dan Prakajaya yang juga sebagai anggota TNI. Bagas adalah ahli strategi, sementara Jaya adalah penembak jitu yang pernah bertugas bersamanya di medan perang. "Ini bukan misi militer. Ini pribadi. Tapi aku butuh kalian," kata Guntur saat bertemu mereka. Tanpa ragu, Bagas dan Jaya setuju. Mereka tahu arti persaudaraan dan mereka juga merasa kematian Arman adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Selama 2 minggu, mereka menyusun rencana. Guntur mulai mengumpulkan informasi dan mencari tahu dari sopir truk dan para pedagang kecil di pelabuhan. Dan ia menemukan bahwa markas geng Andra Sisik Baja berada di pelosok hutan, tempat mereka menyimpan hasil rampokan dan merencanakan aksi kejahatan. Malam itu, hujan kembali mengguyur pelabuhan Merak. Dengan perlengkapan militer yang mereka bawa secara diam-diam, Guntur, Bagas, dan Jaya mendekati markas tua itu. Guntur membawa senapan serbu dan pisau militer, Bagas membawa bahan peledak kecil, sedangkan Jaya membawa senapan laras panjang dengan teleskop. Di luar markas, ada 4 penjaga yang sedang merokok sambil menegak botol bir. Dengan isyarat tangan, Guntur memberi tanda kepada Jaya. Dalam sekejap, 4 tembakan senyap melumpuhkan penjaga itu tanpa suara. Mereka mulai menyelinap masuk ke dalam gudang. Di dalam, Andra dan anak buahnya sedang membagikan hasil uang rampokan mereka sambil menikmati miras. Mereka tidak menyadari ada bahaya sedang mendekat. "Jadi ini orang-orang yang membunuh adikku," pikir Guntur dengan kemarahan yang membakar dadanya. "Dengar, ini untuk Arman," bisik Guntur sebelum melemparkan granat asap ke tengah ruangan. Seketika suasana berubah menjadi kacau. Anggota geng berlarian karena panik. Sementara Guntur dan Bagas menyerbu masuk. Mereka melumpuhkan 1 persatu setiap anggota geng yang mencoba melawan. Jaya, yang berada di posisi luar, memastikan tidak ada yang melarikan diri. Andra mencoba kabur melalui pintu belakang, tetapi Guntur sudah menunggunya. "Berhenti di situ," teriak Guntur. Kemudian Andra membalikkan badannya dengan wajah yang ketakutan. "Siapa kau?" tanya Andra. "Aku adalah seseorang yang kau rugikan," jawab Guntur dingin sebelum menembak salah satu anggota geng yang melarikan diri di kakinya. "Bang ampun, jangan bunuh saya. Saya nggak tahu dia adikmu," katanya sambil memohon dan berlutut. "Kau memohon ampun setelah membunuh adikku, tapi kau tahu dia manusia. Dan kau membunuhnya," jawab Guntur dengan nada yang emosi. Andra mencoba melawan dengan mengayunkan goloknya. Namun, Guntur dengan cepat menghindar dan melumpuhkannya dengan teknik militernya.
Setelah Andra terkapar di tanah, Guntur mendekatinya perlahan. Ia mengingat wajah Arman yang tersenyum ceria setiap kali berbicara masa depan. Sekarang, senyuman itu telah direnggut selamanya. Guntur menatap Andra dengan mata penuh kemarahan. "Ini untuk Arman," katanya sebelum menghabisi nyawa Andra. Kemudian Guntur menembakkan pelurunya tepat di bagian tengah kepala Andra. Setelah memastikan semua anggota geng Andra dilumpuhkan, Guntur dan timnya meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, mereka memastikan barang-barang di markas dihancurkan agar tidak bisa digunakan lagi. Setelah dari kejadian itu, polisi mulai berdatangan. Guntur kemudian menyerahkan diri ke polisi dan menjelaskan tindakannya. Ia mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum, tetapi ia melakukannya demi keadilan untuk adiknya. Guntur dijatuhi hukuman ringan, sementara Bagas dan Jaya tidak terlibat secara hukum karena mereka bertindak di bawah komando Guntur. Masyarakat pelabuhan menganggap Guntur sebagai pahlawan yang telah membebaskan mereka dari teror geng begal. Di penjara, Guntur merenungi perbuatannya. Ia tahu dendam bukanlah solusi terbaik, tetapi kehilangan adiknya telah mengubah segalanya. "Maafkan aku, Arman. Aku tak bisa membawamu kembali, tapi aku memastikan mereka tak akan melukai siapapun lagi," bisiknya di tengah malam yang sunyi. Meski dendamnya telah terbalaskan, tetapi luka di hatinya akan tetap ada untuk selamanya. Kabar baru dari pelabuhan. Di luar penjara, nama Sersan Guntur menjadi legenda. Para sopir truk dan warga pelabuhan Merak yang dulu hidup dalam ketakutan, kini merasa bebas dari ancaman geng Andra. Namun, ada harga yang harus dibayar. Beberapa anggota geng begal yang berhasil kabur dan mulai membangun kembali kekuatan mereka di tempat lain. Bagas dan Jaya yang telah kembali ke kehidupan militer mereka memutuskan untuk terus mengawasi situasi. Mereka merasa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga Guntur dan warga pelabuhan. "Kita tidak boleh lengah. Siapa tahu, sisa-sisa geng itu akan mencoba kembali," ujar Bagas saat bertemu Jaya di sebuah kedai kopi. Singkat cerita, setelah 3 bulan Guntur di penjara, desas-desus mulai terdengar. Sisa anggota geng Andra Sisik Baja yang kini dipimpin oleh adik Andra Tony CS mulai beroperasi kembali di kawasan Banten. Tony terkenal lebih kejam dan licik dibanding kakaknya. Ia bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian Andra dan target utamanya adalah keluarga Guntur. Pada suatu malam, Bu Mariam yang tinggal sendirian di rumah kecilnya dikejutkan oleh suara gaduh di depan pintu. Ketika ia membuka pintu, seorang pria bertopeng berdiri di sana. "Kau ibunya Guntur, kan? Tunggu pembalasan kami," ancam pria itu sebelum melarikan diri dengan membawa sepeda motor. Ketakutan mulai menyelimuti keluarga kecil ini. Bagas, yang mendengar kabar tersebut dari tetangga Bu Mariam, segera mengambil tindakan. Ia menghubungi Jaya dan memutuskan untuk menjaga Bu Mariam secara bergantian. Sementara itu, di penjara Guntur menerima kabar tentang ancaman Tony CS. Ia marah bukan karena dirinya tetapi karena keselamatan ibunya yang terancam. Dalam keterbatasannya, ia menulis surat kepada Bagas dan Jaya. "Bagas, Jaya, aku tahu kalian selalu menjaga ibuku. Aku berutang banyak kepada kalian. Jika Tony CS benar-benar berani menyentuh keluargaku, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya meskipun aku di sini. Jangan biarkan mereka menginjak harga diri keluargaku lagi." Surat itu sampai ke tangan Bagas dan ia membacanya dengan hati yang berat. "Kita harus bertindak sebelum mereka menyerang lagi," ucap Bagas kepada Jaya. Kemudian Bagas dan Jaya mulai mengumpulkan informasi tentang Tony CS.
Mereka mengetahui bahwa Tony dan kelompoknya sering bersembunyi di sebuah gudang di luar kota Serang. Mereka juga mendengar rencana Tony untuk menyerang pelabuhan Merak dalam waktu dekat untuk menunjukkan kekuatan baru mereka. Keduanya sadar bahwa melibatkan polisi mungkin tidak cukup. Polisi sering kali lambat bertindak dan Tony punya koneksi yang membuatnya sulit disentuh hukum. "Kita harus mengambil tindakan sendiri," kata Jaya dengan tegas. Ini bukan hanya tentang membela Guntur, tapi juga untuk warga pelabuhan yang sudah cukup menderita, tambah Bagas. Di malam yang gelap, Bagas dan Jaya menyusun serangan ke markas Tony CS. Mereka membawa peralatan militer mereka sendiri, termasuk senjata ringan dan alat komunikasi. Dalam hati, mereka tahu misi ini berisiko, tetapi demi keluarga Guntur dan keamanan masyarakat, mereka tak punya pilihan lain. Ketika malam semakin larut, mereka menyelinap ke markas Tony. Bagas memastikan area sekitar aman, sementara Jaya mengambil posisi sebagai penembak jitu di luar gudang. Saat fajar mulai menyingsing, Bagas memulai serangannya dengan menembakkan granat asap ke dalam gudang. Anggota geng Tony yang sedang lengah terkejut dan berlarian panik. Jaya dengan keahlian menembaknya melumpuhkan beberapa orang yang mencoba melarikan diri. Sementara itu, Bagas masuk ke dalam gudang dan menghadapi Tony secara langsung. "Tony ini sudah cukup. Serahkan dirimu," teriak Bagas. Namun, Tony hanya tertawa sinis. "Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja? Aku akan pastikan keluarga Guntur akan kuhabisi seperti kakakku." Pertarungan sengit pun terjadi. Tony yang membawa pisau mencoba menyerang Bagas. Tetapi dengan teknik bela diri militernya, Bagas berhasil melumpuhkannya. Tony CS dan sisa-sisa gengnya akhirnya ditangkap oleh polisi setelah dilumpuhkan oleh Bagas dan Jaya. Keberanian mereka membuat warga pelabuhan kembali merasa aman. Ketika Guntur mendengar kabar itu, ia merasa lega meskipun dirinya masih berada di balik jeruji besi. Bagas dan Jaya datang mengunjunginya di penjara, membawa kabar baik tentang keamanan keluarganya. "Ibumu sekarang aman, Guntur. Kau tidak perlu khawatir lagi," ujar Jaya. Guntur tersenyum tipis, air matanya mengalir di wajahnya. "Terima kasih, teman-teman. Kalian adalah keluarga bagiku. Meski dendam telah terbalaskan dan ancaman telah berakhir, luka di hati Guntur dan keluarganya tetap ada. Namun, mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan, keberanian, dan cinta keluarga untuk terus melangkah ke depan. Hari-hari di penjara terasa panjang bagi Guntur. Meski ia menerima hukuman dengan lapang dada, pikirannya sering dihantui oleh bayangan adiknya Arman. Dalam kesunyian selnya, ia teringat wajah ceria Arman, suaranya yang penuh semangat saat bercerita tentang impian sederhana membangun rumah kecil untuk ibu mereka. Di luar penjara, ibu mereka, Bu Mariam, berjuang keras menerima kenyataan bahwa kedua anak lelakinya telah pergi. Satu ke alam baka, satu lagi ke balik jeruji besi. Setiap minggu, ia datang mengunjungi Guntur dengan membawa makanan sederhana. Meskipun tubuhnya yang renta semakin lemah karena usia dan kesedihan. "Guntur, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," ujar Bu Mariam suatu hari di ruang kunjungan. "Kau sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini." Namun, Guntur hanya diam. Matanya menerawang jauh, mencari penghiburan dalam doa yang ia panjatkan setiap malam. Itulah kisah yang satelit misteri sampaikan. Semoga kalian semua selalu sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di kisah berikutnya.